Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk yang berbeda agama, baik untuk sahabat-sahabatku yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri. Salam pemula dari pemalu Abang Studio ET yang berada di kota Jakarta. Yuk, mari kita malam ini kita akan bahas sharing aja, berbagi ilmu atau berbagi pengalaman berdasarkan pengalaman saya pribadi dan pengalaman sahabat-sahabat saya yang telah senior dari saya. Dan sahabat saya bertanya juga, ada yang bertanya, apakah konten yang campuran bisa dimonet? Jawabannya kasih tahu nggak ya? Ya, jawabannya panjang ya, panjang lebar, bisa dimonet. Contohnya ya, konten saya konten amuradul ya, konten studio itu amuradul. Ada vlog motovlog, ada musik, ya ada hewan peliharaan, ada tanaman hias, macem-macem ya, saya amuradul ya. Tapi bisa dimonet. Tapi kalau lebih bagusnya lagi, lebih ininya lagi, kan kita bisa lihat tuh ya di YT tuh konten-konten apa aja yang paling banyak ditonton. Jadi ya baru bisa di situ kita pilih ya, salah satu konten kita difokusin, bisa itu biar lebih majunya lebih cepat ya, bisa ya. Apa mau khusus konten musik bisa, apa mau konten memancing bisa, apa mau masak bisa. Intinya seperti itu ya. Jadi konten campuran itu bisa dimonet ya. Yuk, untuk pemula, untuk yang mau bikin konten semangat ya. Untuk pemula, konten apapun bisa ya, tidak apa-apa ya, udah upload yang sudah bisa bikin apa, sudah bisa edit ya, edit video. Kalau yang nggak bisa langsung upload saja, yang penting tetap kita jaga silaturahmi baik ke senior-senior ataupun kawan baru ataupun kawan lama ya. Kuncinya itu ya, bersilaturahmi ya. Mau video itu mau diedit apa enggak, tidak jadi masalah. Yang penting bersilaturahmi ya. Kalau yang sudah bisa lap ya, kejar jam tayangnya. Untuk yang mau mendekati monet, kejar ya, kejar subscribe-nya dan JT-nya. Yang untuk yang sedang mencari dolar, 10 dolar, yuk kejar, semangat ya. Putar sendiri aja, pakai akun yang lain tuh bisa tuh ya. Untuk yang sudah memiliki pin Google AdSense, lebih semangat, upload video, tetap bersilaturahmi, kunjungi channel-channel pemula, baik pun channel senior-senior kita. Yuk, terima kasih, semoga bermanfaat. Salam sukses selalu, Studio Etoy. Terima kasih.